Bocah bernama Yehezkiel Freddy Paulus Mekel sudah berada di Panti Sosial Bina Grahita Belayan Kasih sejak 2 Agustus 2021 silam. Sebelum dibawa ke PSBG Belayan Kasih, Yehez ditampung di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Yehez hilang dari radar keluarga selama 5 tahun dan sebentar lagi ia bakal kumpul kembali dengan keluarganya. Kepala PSBG Belayan Kasih, Sri Utami mengatakan, karena Yehez anak berkebutuhan khusus, maka Yehez dikirim ke tempatnya. Karena kecerdasan intelektual Yehez di bawah rata-rata dan sulit untuk belajar seperti anak-anak lainnya. Yehez sendiri tidak mengingat jalan pulang ketika keluar dari rumah, hingga akhirnya terjaring oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini ada kepala pantinya, Ibu Sri Utami. Ya, nanti mungkin persisnya biar Bu Sri Utami yang menjelaskan. Gitu ya. Silahkan, Bu. Sebetulnya WBS, kami menyebutnya anak-anak di panti itu warga binaan sosial ya, Mas ya. Jadi biar lebih akrab nih dan disingkat oleh dengan WBS. Gitu. WBS Mamat itu berada di Panti Sosial Bina Grahita Belayan Kasih sejak tanggal 2 Agustus 2021. Sebelumnya dia ada di Panti Klender dan dia memang sering hilang dari rumah. Sebagian besar anak-anak Panti Grahita memang keluhannya seperti itu, Mas. Sehingga orang tuanya nggak tahu kaburnya kemana, karena dia kadang-kadang begitu udah keluar nggak ingat jalan pulang gitu. Nah, biasanya terkena penjangkauan dari timnya tim ke, nah dari situ dibawa ke panti penampungan. Nah, ketika anak ini di atas adalah tunagrahita, dalam artian grahita ini disabilitas intelektual. Jadi intelektualnya adalah di bawah rata-rata. Yang ada di panti grahita itu di bawah 70. Di bawah 60 malah gitu. Berarti IQ-nya. IQ-nya. Ketika keluar rumah dia lupa untuk jalan pulang. Iya, sebagian besar begitu. Dia main dengan alasan main, makanya memang dibutuhkan perhatian orang tua tuh yang sangat besar ya. Karena kalau dia udah keluar dari rumah, apalagi kena angkot, udah dia nggak nginget lagi tadi naik angkot apa, mau pulang kemana gitu. Jelaskan Bu terkait dengan bocah yang 5 tahun hilang itu. Nah, itu kenapa bisa sampai di panti sosial binaan Garita itu, Bu? Itu seperti kronologisnya, Bu. Iya. Jadi itu kan anak ini ada di panti sosial Bina Grahita. Ini ada kepala pantinya Ibu Sri Utami. Ya, nanti mungkin persisnya biar Bu Sri Utami yang menjelaskan. Gitu ya.